Itu kalau masuk ke gang sana itu ke wisata Waduk Selorejo, teman. Kita lanjut ke arah Kota Batu atau Kota Malang. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman. Kita lanjut kecepatan 50-60 ngantang ke Pujon, sampai Pujon nanti, teman-teman. Sebelumnya dari Kandangan Kasembon ngantang, sekarang ke ngantang lanjut ke Pujon. Insya Allah lanjut lagi Pujon ke Kota Batu sampai alun-alun. Istirahat dulu dari di Indomaret pas depan nih pertigaan yang mau ke wisata Selorejo, teman. Wisata Bendungan Selorejo. Saya pernah sekali masuk ke wisata Selorejo 5-7 tahun yang lalu. Sekarang kayaknya sudah tambah bagus. Ini lanjut lagi sampai ngantang ini dari saya, dari Kandangan tuh bagus sekali itu, jalannya bagus sekali. Dan pemandangannya juga bagus sekali. Masih seru ini jalannya nanti, kelok-kelok. Pemandangannya bagus juga. Gunung Pandalman kalau nggak salah, silakan dibenarkan teman-teman kalau salah. Di depan jam 9:30 menjelang siang hari Minggu, ini hari Minggu. Jalan ini ada gapura ini, mungkin perbatasan desa mungkin. Ada warung-warung, ada yang jualan durian seperti biasa karena musim durian. Bisa dibilang jalan ini, sepanjang jalan ini jalan kenangan ini. Dulu sering sekali ngantar adik saya kalau habis pulang dari Malang, dari daerah Sawo Jajar, kuliah di sana. Baliknya mesti minta diantar riwas kembali itu kosongnya. Biasanya sore atau sampai malam biasanya baru pulang lewat sini. Hari Minggu juga biasanya masih ramai aja kalau hari Minggu, pengalaman saya. Nggak tahu kalau hari biasa. Kabul pade. Suasana ini cerah ini alhamdulillah. Dari area ini teman-teman, banyak warung-warung. Tadi saya nggak lihat bis Bakung ya, yang arah ke Malang. Ada kemana ini bis Bakung?
jalan ini juga banyak wisata teman, yang nggak jauh juga dari jalan ini, jalan raya. Jadi kalau nggak lupa ya tak buatkan nanti deh pinggir jalan. Ada gapura lagi, maka ini gapura masuk ke Ujon, Kecamatan Ujon. Kalau lampu memang nggak ada di sini, jadi kalau malam ini gelap kan sini. Tetap hati-hati ya. Untuk lampu penerangan tidak ada. Nah, ini ada wisata nih, masih buka apa enggak ini? Alas Pucon Nakting, Coban Sadang masih buka teman. Alas Pucon. Ternyata berarti gapura tadi itu masuk ke Kecamatan Pucon. Gapura kecil yang sudah nggak kelihatan tulisannya. Tambah dingin teman-teman awannya di sini daripada di Solo Jawa tadi di Kantang. Nanti itu Pujonnya daerah mana ya, daerah yang jalannya lurus, banyak daerah yang ramai pokoknya, pasar, daerah pasar, pasar Pujon. Sampai situ ada Wis Bakung, Jombang Malang, tapi arah ke Jombang. Jadi rawan kecelakaan. Di depan ada masjid ya teman. Ini sering sekali juga mampir di sini beristirahat. Kalau dari Malang mesti mampir. Nggak tahu nanti pulang ya apa nanti makanya. Mulai masuk sini, ini masih jalan yang lama ini teman. Oh enggak, ini cuma sedikit, ini sudah bagus. Ada wisata tuh nanti air terjun Kerojokan Sewu. Ini masuk sini lewat jembatan ini, parkirnya nggak tahu di mana. Parkirnya mungkin di pinggir jalan, masih sepi karena masih pagi gitu. Taman Kemesaan, wisata Taman Kemesaan. Dan juga ada warung-warung rest area ini.
mulai padat mobil. Via Strand. Padat ini ya teman. Harus pintar-pintar cari celah teman-teman, karena sini kalau pas ramai kayak sini ya. Bisa lewat sini teman-teman. Masuk. Thank you.
saya sudah keluar dari daerah Alas. Pasar Dewi Sri. Karena gini lah. Kita cari oleh-oleh dulu di daerah Dewi Sri. Oke, kita lanjut teman-teman. Sudah selesai. Yang dicari tidak ada di Dewi, bisa tahu Dewi Sri ya. Adekku nyari buah pir. Hampir kebanyakan di situ apel. Di apel sama kayak jeruk juga jarang tadi. Lanjut lagi nanti cari di sana di pinggir jalan mungkin ada. Lagi keluar Alas ini, daerah yang ramai penduduk. Nah ini nanti jalannya lurus. Wow, ramai sekali. Ada acara ini sepertinya daerah sini. Wish. Cara apa ya?
daerah yang ramai dan di daerah Pujon. Panjen Kampor berarti DPRD lurus. Wesh. Di Pujon yang terkenal wisata itu wisata Jepang, Legend of Rondo. Nanti di sana itu banyak wisata lain yang satu arah dengan depan Rondo. Nanti melewati nanti. Sanduga para layang, wisata para layang. Tapi nggak tahu masuk hujan apa kan ya, batu ya para layang. Kita lurus, kita di pelan-pelan soalnya sama nyari anu dulu. Orang jual buah-buah. Ini gak ada ternyata. Terus mungkin cukup videonya sampai sini teman-teman. Kalau ke Cokban Rondo itu nanti di depan pasti gantung ke kanan. Kalau lurus arah ke para layang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.